bertemu lagi dengan Kak Nova di sini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi perkalian dan pembagian kelas 2 SD. Langsung saja ya, ayo! Oke adik-adik, jadi peralatan Montessori yang kakak gunakan dalam pembelajaran ini yaitu wooden number dan stem game. Yang pertama, fokus dulu di wooden number-nya ya. Kakak akan menjelaskan tentang perkalian. Dalam perkalian, kita mengenal bahwa bilangan akan dijumlahkan secara berulang. Contohnya, 3 dikali 4. Hasilnya berapa ya? Nah, dalam operasi perkalian ini, kita bisa menghitung dengan cara menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali. Seperti yang akan kakak contohkan di bawah ini. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Maka adik-adik bisa mendapatkan hasilnya ya, yaitu 12. Tuh. Nah, adik-adik, selain menggunakan material wooden number, kita juga bisa menggunakan material stem game dari Montessori. Arti 3 dikali 4 yaitu 3 satuan ditambah 3 satuan sebanyak 4 kali ya. Ditambah 3 satuan lagi dan ditambah 3 satuan. Jumlahnya akan sama bukan? Yaitu 12. Baik, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Sampai jumpa!